kita bisa menaruh segelas atau sebotol air putih di dekat tempat tidur kids. Hai kids, siapa yang sering lupa minum air putih setiap harinya? Meminum air setiap hari bermanfaat menjaga tubuh tetap terhidrasi, tapi seringkali kita lupa untuk minum air putih. Nah, kali ini Great Kids akan memberikan tips untuk kita agar selalu ingat minum air putih. Meletakkan air putih pada tempat yang sering kita lihat. Kita bisa menaruh segelas atau sebotol air putih di dekat tempat tidur, kids. Hal ini bisa membuat kita ingat untuk segera minum saat bangun tidur. Usahakan untuk selalu membawa botol air minum berisi air putih ke sekolah, sehingga saat merasa haus bisa segera minum air putih. Kita bisa menaruh botol air minum di meja atau di tas sekolah. Menggunakan botol minum yang menarik. Botol minum yang menarik bisa menjadi motivasi kita minum air loh. Kita bisa memilih menggunakan botol minum dengan warna kesukaan, model kesukaan, atau gambar karakter kesukaan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Menggunakan aplikasi pengingat. Jika benar-benar sering lupa minum air putih, kita bisa mengunduh aplikasi untuk mengingatkan minum air putih. Kita bisa menuliskan water reminder atau drink reminder di pencarian Google Play atau App Store untuk mengingatkan waktu minum air putih. Tambahkan buah-buahan. Kids, siapa yang pernah mendengar tentang infused water? Infused water bisa kita buat dengan menambahkan irisan buah tertentu dalam air putih. Supaya lebih nikmat, kita juga bisa menambahkan madu. Rasa infused water yang segar dari buah dan manis dari madu bisa membuat air putih jadi nikmat dan menyegarkan. Selain itu, kita jadi mendapatkan manfaat dari buah dan madunya juga, kids. Mengonsumsi buah dan sayur yang tinggi kandungan air. Selain minum air putih, kita bisa menambah cairan tubuh dengan cara lain, seperti rajin mengonsumsi buah dan sayur yang memiliki kandungan air yang tinggi. Buah yang tinggi kandungan air misalnya semangka, stroberi, tomat, dan lainnya. Kemudian sayuran yang tinggi kandungan air misalnya bayam, brokoli, kembang kol, dan lainnya. Nah, itulah beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya rajin minum air putih berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Salah satu kebiasaan setelah bangun tidur adalah anjuran untuk langsung meneguk segelas air putih. Namun, hal ini sering dilupakan oleh kebanyakan orang. Nah, kalau kamu sering lupa atau enggak nih kids? Alasannya adalah karena hal sederhana ini memiliki segudang manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Zat penting dalam air putih menyusun 50% sampai 60% komposisi pembentukan elemen dalam tubuh. Air putih juga memiliki beragam fungsi krusial, mulai dari melancarkan pencernaan, menjaga keseimbangan suhu tubuh, hingga membantu kerja ginjal. Waktu terbaik untuk mencukupi kebutuhan air dalam tubuh adalah saat pagi hari setelah bangun dari tidur. Saat pagi hari, tubuh kita baru terbangun dari proses istirahat dan pemulihan semalaman. Namun, selama proses tersebut pula, kita tentu kehilangan banyak cairan dalam tubuh. Nah, berikut ini manfaat pentingnya minum air putih saat kamu bangun tidur. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Peremajaan otot dan sel-sel darah. Air putih berfungsi untuk meregangkan otot setelah kamu beristirahat semalaman. Penyeimbangan sistem getah bening. Hal ini membantu mengeluarkan racun yang berada di dalam tubuh dan sisa metabolisme semalaman kamu tidur. Menjaga kesehatan kulit. Minum air putih setelah bangun tidur dapat membuat kulit kita tetap segar dan terhindar dari dehidrasi. Bahkan kebiasaan ini diyakini dapat mencegah munculnya jerawat pada wajah loh. Menstabilkan metabolisme. Segelas air putih setelah bangun tidur mampu meningkatkan metabolisme pada tubuh dan pembakaran kalori. Membantu menurunkan berat badan. Buat kamu yang lagi menerapkan diet, hal ini wajib dilakukan. Menambah darah. Membangkitkan sel darah merah dan sel darah putih dalam tubuh. Menghindari sembelit. Ini adalah solusi utama untuk melancarkan sistem buang air dan terhindar dari sembelit.
Nah, itu dia manfaat penting meneguk air putih saat kamu bangun tidur, kids. Jangan lupa dijadikan rutinitas ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!